masih corona baru lagi. Allah Akbar, astagfirullah. Ini kan baru dibuka lagi untuk Indonesia juga. Yang umrohan itu katanya tanggal berapa? Tanggal 1 Desember ya. Ini ada lagi yang baru lagi dari Afrika itu. Ya mudah-mudahan aman lah, jangan sampai lockdown lagi lah. Kayaknya gimana perasaannya itu kalau lockdown itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys ya. Selamat pagi. Jumpa lagi nih bersama Domok Duda Mekah. Kali ini kita di kawasan Al Jaziyah ya. Ini orang berhenti. Mana sih ya? Tengah jalan buat berhenti ya. Ada-ada aja orang kadang. Tengah-tengah jalan ya. Ya Allah, ya Rabb sabar. Ini jumpa lagi ya bersama Duda Mekah sekarang di Al Jaziyah guys ya. Coba keliling lagi pagi-pagi habis ngantar bu dokter ini. Alhamdulillah tugas baru sekarang tiap hari pagi sore jemput, walaupun cuma satu yang penting kerja. Jangan kita cuma makan tidur digaji, kan gimana rasanya, nggak enak lah kayak gitu. Oke, sekarang di kawasan Al Jaziyah ya. Ini pagi 8:30 masih sepi guys. Tadi pagi mungkin 6:30 rame ya. Sekarang sekolahan yang ini udah pada berangkat, yang SMA. Tapi ini ada kabar yang gak enak lagi. Ada apa sih, corona baru lagi. Allah Akbar, astagfirullah. Ini kan baru dibuka lagi untuk Indonesia juga. Yang umrohan itu katanya tanggal berapa? Tanggal 1 Desember ya. Ini ada lagi yang baru lagi dari Afrika itu. Ya mudah-mudahan aman lah, jangan sampai lockdown lagi lah. Kayaknya gimana perasaannya itu kalau lockdown itu. Walaupun buat keamanan kita semua ya, cuman ya Allah, di kamar seru rumpet. Kita punya kena lampu merah, udah sini aja. Hijaunya udah ini, soalnya udah lama nih. Oke, ambil kiri. Ya situasinya ya, alhamdulillah. Sekarang udah ada ini guys ya, tuh tempat pemberhentian bis. Udah banyak dipasangin bisnya juga, udah ada kan. Bisnya men. Mana apa men itu? Udah banyak bisnya loh. Tapi baru keliling-keliling lah, belum beroperasi karena masih banyak yang belum jadi itu. Masih banyak yang belum jadi. Enggak tahu, mungkin di dekat Masjidil Haram mungkin udah jalan, enggak tahu juga. Soalnya saya lihat bis yang lintas ke arah sana udah ada yang mencoba gitu. Ya, situasi pagi ya, mudah-mudahan ya lancar ya guys ya. Ini orang umrohan dari Indonesia, mudah-mudahan lancar pada datang gitu ya. Kasihan yang udah pada nunggu, udah mau terbang gak jadi. Yang udah di sini suruh balik lagi. Sampai Madinah gak boleh masuk Mekah dulu itu waktu pertama corona itu. Allah, kalau ingat itu kasihan banget. Udah nyampe sini kan gak boleh. Emang peraturan semua ya, harus ditaati lah. Ayo jalan bro. Ini kalau kayak gini situasinya kan agak enak ya, jalan-jalan itu banyak mobil pada lalu-lalang gitu ya, nggak sepi. Jadi kita tuh berkendaranya asik gitu kan, nggak kayak melulu kita sendirian gitu. Tuh sekarang di sini pasangin kamera tuh sebelah kiri tuh, macam-macam kencang 80. Ini kawasan sentral, ini handphone di sini guys.
banyak yang tutup juga. Masih pagi sih ya. Masih pagi ramainya tuh kalau sore itu. Bisa asar sampai malam tuh ramai, yang jual HP bekas juga tuh banyak. Tuh bis-bisnya kayak gini guys tuh. Yang kayak tadi tuh. Kayaknya semua nih nanti mau di apa namanya? Mau dibikin halte-haltenya semua. Tempat perbelanjaan di itu ada lagi tuh kan, dibikin tuh. Sebelah kanan tuh. Udah banyak banget. Ini Bin Daud. Di sebelah Jamarat. Mina. Alhamdulillah hijau lagi nih. Kalau hijau terus enak, lancar. Ini apa ya guys ya, ini mitos apa gimana katanya. Kalau kita lewat pas hijau, nanti kedepannya bisa hijau semua ya. Kalau pas ketahuan kita pas menangi itu merah-merah semua. Heran kadang ya. Ini daerah sisa guys ya, sisa ini banyak juga jemaah Indonesia yang kalau hajian di sini ya. Banyak banget di sini hajian, pada hotel-hotelnya di wilayah sini banyak. Di sini juga masya Allah sekarang hotelnya baru-baru semua, baru. Jadi tuh kajian tuh ramai di jemaah Indonesia di sini juga. Ya mudah-mudahan lah kedepannya lancar semua, nggak ada lagi lockdown, nggak ada lagi ini tuh, biar dari seluruh dunia kesini lagi meramaikan lagi yang umroh haji. Alhamdulillah senang walaupun kadang ramai ya, macet berdesak-desakan itu. Insyaallah. Oke guys ya, ini cukup sekian video singkat dari kita di kawasan Al Ajiziyah. Ya, Mekah Mukarromah. Itu kan guys ya. Tempatan kan hijau lagi guys ya. Jadi hijau terus walaupun kita jalannya santai ya, enggak ngebut, hijau terus alhamdulillah. Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.